Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga TV. Kali ini aku ingin berbagi ke kalian tentang obat untuk kaki kelinci yang sakit atau koreng. So, tanpa berlama-lama, kita lihat dulu ya. Ini guys, mereknya ini ya, bisa dicatat. Komposisinya antiinfeksi modern yang sangat efektif mengobati segala penyakit kulit pada kelinci seperti gudik, koreng, dan gatal-gatal. Indikasi skabies, kudis, eksim, koreng, dan gatal-gatal pada kelinci. Ini cara pakainya, tinggal diolesin aja 2-3 kali sehari. Dan kalau bisa bunyinya dicukur, tapi kalau aku sih nggak dicukur karena aku nggak tahu cara nyukurnya. Anyways, aku pengen kasih lihat ke kalian. Tapi bukan. Geser. Dia gak mau, gengs. Dia gak mau dikasih minyak. Iya. Bentar. Sini. Gak mau, pokoknya kakinya tuh sakit. Di kakinya sakit. Dan kemarin aku kasih ini tuh manjur banget. Yang tadinya dia diem aja, sekarang jadi sehat kembali. Alhamdulillah. Kalian yang punya kelinci, ada penyakit ya, kakinya sakit, lebih baik dikasih ini. Bulunya bisa nunggu lagi loh, gengs. Doain ya, semoga kelinci aku sehat terus sampai kapanpun ya, Mel. Nama kelinci aku Melki. Salam dong Mel buat kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Hey. Nah, halo. Halo kakak-kakak. Halo. Dia umur udah jalan 2 tahun. Semoga Melki sehat terus, doain ya. Nanti di next video aku akan upload lagi video tentang kelinci, updatean obat terbaru atau vitamin terbaru, bagaimana cara aku bisa merawat Melki sampai sebesar ini, udah mau 2 tahun. Gemes. Ah, bagaimana aku bisa merawat dia sampai tadi kamu lagi di syuting. Bisa selama ini aku akan kasih tips dan trik ya. Kalian jangan lupa subscribe. Dan aku sangat berterima kasih. Tadu Mel, belum kelar Mel. Bentar ya. Mel, diep, stay. Aku sangat berterima kasih sama kalian yang udah subscribe aku, udah dukung aku. Sangat berterima kasih. Melki juga sangat berterima kasih. Mamaku juga sangat berterima kasih. Semoga channel aku bisa terus berkembang. Next aku akan kasih info penting tentang seputar dunia kelinci yang alhamdulillah selalu aku lakuin, dan itu manjur di kelinci aku yang sebesar ini. Oke, dadah semuanya, terima kasih, dadah dan dadah kakak.